selamat sore Move Up Lovers. Di sini kita akan mencoba untuk cek SF215 MN Audio bersama sub SF118 punya dari Move Up. SF118 ini kita pakai komponen PD Precision Device 18 in, cuman 8 ohm di 900 watt. Kalau yang di atas itu 4 ohm di 900 watt dengan 2x15 in dan plus exit throat 1,5 untuk high-nya. Ini pakai pasif, guys, pakai pasif. Kita akan coba cek responnya. Kita nyalakan. Capture. Oke. Nah, ini hasil responnya, guys. Lihat, guys. Main lah, oke lah. Terus ini tanpa EQ, no EQ. Jadi di sini saya pakai Power Behringer NX series, tepatnya NX6000D. Untuk sub sama untuk mid high-nya. Di sini no EQ sama sekali, cuman pakai filter crossover aja. 24 dB slope-nya di 100, yang atasnya 90 Hz, overlapping. Oke, sekarang kita coba suaranya sebentar ya. Oke. NX6000D bisa dipakai untuk subwoofer. Subwoofernya pakai SF118, atasnya pakai SF215 MN Audio.
ini cukup terjangkau, dipakai set fill oke, dipakai untuk job kecil oke. Mau dapetin itu gampang, mau tahu lebih lanjut gampang, datang aja ke Maestro Musik Surabaya, ke Maestro Musik Surabaya, oke? Maestro Musik Surabaya ada MN215, silahkan kesana. Thank you.